Yo, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-reaction lagunya Andre Mandor berjudul Selaras. Ini tuh lagu katanya balasan untuk si titik-titik gitu ya guys ya. Pokoknya dua orang itu, rapper-rapper itu saling balas-membalas gitu ya. Aku gak bakal berkomentar banyak, takutnya aku salah ngomong juga karena aku bener-bener gak ngerti soal per-hip-hopan atau per-ituan. Pokoknya musik-musik kayak gitu aku gak ngerti ya. Aku cuma penikmat saja guys. Ya sekarang kita langsung lihat videonya. Ini dia Andre Mandor dengan Selaras. Jadi katanya si itu tuh pernah ngebalas terus dibalas lagi sama lagu ini. Pokoknya saling balas-membalas mereka. Kita play 3, 2, 1, play. Aku suka musik hip hop tapi aku gak ngerti masalah. Kan gua udah bilang dari awal. Perhip-hopan aku gak ngerti. Ya udah siap-siap ya lu tuh bongkar. Anjay. Mau dibongkar nih kayaknya nih. Langkah aku sudah aku perhitungkan tanpa kalkulasi suaraku wakilkan satu perhitungan kau sudah tak masuk hitungan lubangmu sudah tak sanggup dihitungkan berawal raut muka kebingungan kantor pun berubah jadi kosan tiba-tiba ada permohonan tolong dre aku dari bagi belum makan aduh gempa aku nggak ada semua orang pada tahu tapi aku nggak malu tiap malam harus masuk pada akhirnya demi Hedon Bryan cari cara kan ku juara lah sejak seharus setara wow. Saatnya Bryan beraksi harus cari gimana lagi jual beat tapi malah beat YouTube yang beli yang kasih masih kurang ngolah lagi itu mesti pinjaman online biar gampang cair dia terah nomor sang juri tenang bisnis sama Bryan harga bisa dicincai bertantang petenteng menghina rapper yang baru mulai belum lagi orang yang nyariin kau berkali-kali bukannya tanggung jawab tapi malah behind story bentar Dragon Ball Sumatera dibongkar abis-abisan kalau disebutin semua satu jam nih durasinya bukannya sadar tapi semakin tak terbendung tetap aja parlente dengan leher penuh kalung dapat DM dari mantanku suruh Bryan balas DM dung ternyata doi juga kena terpaksa ku yang nanggung sampai akhirnya dipanggil menghadap permalukan kantor karena kurang adab sudah datang nunduk mata berkaca-kaca sebuah harap tolong jangan pecat saya saya kekuatanmu gali kuburku lebih baik tanganmu pakai untuk tutup lubangmu sekalian ajak pengikutmu untuk serta mengisi mari open donasi kita bantu MC tapi kan gitu-gitu liriknya wordplay ku yang kuliah dan kau yang berakhir jadi kuli lirik beda jauh padahal kau pernah kuliah setelah ini kau stop repindah jadi mandor kuliah man cara main lau udah pernah gua pakai sebelum kita ketemu jadi makan di wordplay boleh bergaya apabila dompet bermasalah lu kaitkan apa selaras dengan kondisi masa apabila kau tak mampu akan tuntutan masa lebih baik jadi biasa daripada harus memaksa dikali percepatan aku mutlak berlebihan sadarkah kalau lebih sulit untuk mempertahankan ingat pada rumus fisika telah dijelaskan kalau lupa belajar lagi agar otak digunakan terus terbang tinggi namun jangan lupa daratan jika jatuh ke darat akan terasa menyakitkan karena semua tahu bintang jatuh adalah harapan belaga bintang namun jatuh tak sesuai yang diharapkan jika hip-hop alam bebasku di puncak rantai makanan melihat kau kini terurai macam kotoran mahomis masih hangat bagai sinar mentari kau tidak terbagi fotosintesismu berhenti semakin berisi harusnya merunduk ingat ilmu padi awalnya terbentuk kembali sebagai petunjuk namun kau tersesat mengaku terkutuk wow. Oh shit sekarang siapa yang bikin malu kompetisi yang kita ikuti wow. Aku gak bakal berkomentar banyak sih aku cuma mau nanya ini yang dikatakan Andre bener apa enggak sih guys wow, aku kaget banget oh bener-bener seperti itu ya. Aku gak berani nge-reaction Bryan MC-nya kalau aku gak kenal Bryan. Aku cuma kenalnya Andre Mandor gitu guys. So terima kasih kalian sudah menonton lagu ini, sudah menonton video reaction aku. Semoga kalian suka meskipun bengong-bengong gak jelas gitu ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku dan PRP supaya kalian tahu dari aktivitas aku.